Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya nak kongsikan cara-cara untuk pasang pin strap F5. Kita memerlukan barang-barang tersebut. Kepit kuku. Ini kepit kuku yang biasa kita pakai, jenis besarnya kepit kuku. Okay, pin. Pin yang saya bagi. Pin tebal 1.8mm. Dengan jam lah pin kita. Okay, cara yang pertama, kita nak pasang pin ni. Dekat pin ni, dia ada, kalau anda perasan, dia ada satu lekuk. Dia ada lekuk dekat sini. So, lekuk ni untuk kita kepit kan. Ada lekuk antara tu, dia ada longkang dia dekat situ. Okay, yang pertama, kita masukkan dulu salah satu lubang dekat sini. Dekat dalam ni. Yang betul. Okay, kita pegang di sini. Dan kita kepitkan dekat longkang tersebut. Kita kepit di bahagian ujung kepit kuku ni je. Kita gunakan dia. Yang mana yang susah nak masuk pakai kuku kan. Kuku tak ada. Macam ni. Kepit macam ni. Lepas tu kita tarik. Dia spring. Kita tarik. Lepas tu kita cari lubang dia. Okey. Siap. Dia akan siap lah. Dapat ni. Okey. Pasang lagi satu. Okey. Satu macam ni. Kita masukkan lagi satu lubang. Kita cari dia punya longkang kat sini. Pegang dulu, kita cari longkang ni, kita kepit. Okey, kita tarik. Tu kita cari lubang di dalam ni. Okey, pop, dia dah bunyi. Okey, dah siap. So ni cara pasangnya lah. So cara buka pun sama, dan macam ni nampak juga ada dia punya longkang dekat situ, dekat belah dalamnya ada longkang dia. Kita kepit juga di bahagian ujung ketik kuku ni. Kepit sikit je, jangan kepit kuat-kuat. Asalkan kita boleh pegang dia, kita tarik, kita keluarkan. Macam tu saja. So kalau ada masalah kuku pendek, kuku tak ada, tangan besar ke, susah nak cabut pin, selain menggunakan tools khas dia, kita boleh menggunakan barang DIY ketik kuku yang kita selalu pakai di rumah. Okey, itu saja. Terima kasih.